Satu rakaman video dashcam memaparkan insiden membabitkan tindakan membawa padah pemandu sebuah kenderaan pacuan empat roda viral di media sosial. Dalam rakaman dimuat naik laman Sarawak Road Update itu, kejadian dipercayai berlaku di kawasan Petronas Batu Dua Kuching sekitar jam 1 tengah hari semalam. Rakaman tersebut yang kini tular turut mengundang pelbagai komen dan reaksi netizen di laman sosial. Tangan orangnya beli. Ya driving bahaya apa? Ya. Ada kok tangga tebel. Aku lah penangganya kiri kanan kiri kanan. Oh ini orang yang bertepuk tangan. Siapa sih? Aku risau lagi. Kita. Oh tepuk tangan orangnya beli. Ya driving bahaya apa? Ya.